Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku mau ajak kalian main ke taman yang lagi hype banget di area Jaksel, yaitu namanya Cibis Park. Lebih tepatnya itu di area Cilandak nih ya. Jadi kalau kamu sering lewat Trakindo, nah ini dekat situ. Kali ini aku udah pindah ke area selatan, mau ke Cibis Park. Ini dia baru hype nih di area Jakarta Selatan. Jangan dulu katanya. Waktu yang tepat tuh kalau mau kesini tuh mungkin sore-sore gitu ya. Jadi udah ada menjelang maghrib tuh kayak cocok deh. Aku kemarin kesana tuh sekitar jam 3-an masih agak panas tuh. Aku kira di sana tuh sepi, ternyata rame banget. Kalian bisa lihat nih ya, kayak banyak banget yang olahraga. Ada yang bawa sepeda, ada yang main sepatu roda juga gitu ya. Dan di pinggiran sebelah sini nih nanti banyak juga yang kasih makan ikan. Aku kira awalnya bakalan kayak ada air mancur joget gitu loh. Ternyata kayaknya gak ada. Itu sih perkiraan aku aja yang salah ya. Di area Cibis Park ini kalian bisa lihat nih, di pinggir-pinggiran gininya tuh ada toko-toko makanan. Meskipun banyak juga sih yang belum buka, tapi menurut aku pilihannya cukup beragam ya. Ada makanan tadi, ada ini kopi di bawah tangga. Terus aku coba jalan-jalan ke area pinggirannya. Ini kalian bisa lihat ya, beberapa toko tuh udah ready, cuman belum ada yang masuk atau belum buka gitu ya. Terus di area pinggiran sebelah sini nih, ini tuh kalau sore tuh suka ada yang les sepatu roda gitu loh. Jadi emang rame banget, rame yang nganterin, terus rame juga yang jajan, rame juga yang olahraga, atau orang kayak aku juga ya yang lihat-lihat makanannya. Aku sih gak expect bakalan seramai ini ya. Aku kira tuh taman-taman hening gitu ya. Tapi emang jadinya cocok banget sih ruang terbuka kayak gini tuh. Karena ya tau lah ya, di Jaksel tuh khususnya banyakan mallnya gitu ya. Dan ini tuh jadi pengobat banget, asik pengobat buat anak-anak yang pengen mainnya outdoor gitu ya. Nah yang paling menyenangkan itu ada ini nih, ikan. Asik banget kan tempatnya ya, meskipun memang gak terlalu luas, tapi ini sih cukup banget nih. Di Bandung tuh juga ada trip yang kayak gini ya, cuman di sana tuh bahkan ada sewa sepedaan gitu ya. Mungkin bisa jadi masukan juga nih biar ada. Jadi kita kalau kayak aku gak bawa sepeda, bisa main sepeda di sana dengan sewa. Ini aku coba naik ke atasnya, di area atas ini pun juga banyak banget nih tempat duduknya. Jadi kalau kamu habis jajan gitu atau makan sesuatu, bisa sambil memandangi kayak gini, wah enak banget sih. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jadi gimana menurut kamu? Apakah ini patut dicoba?